Bangga yang sekarang ya. Sekarang untuk yang pakai sekarang untuk baseball aja ya. Ketika diserang, ditekan, kena dada, ke tangan, itu langsung baseball ya. Kecuali aktif dan tidak aktif kita pakai. Paham ya? Dan untuk offset juga sebelum disentuh ke bola itu nggak bakal diangkat. Paham ya? Boleh ya? Dulu ya. Dulu. Oke ya? Yuk. Ketika dan ada kika, babak pertama sudah dilakukan. Satu tendangan keras dilesatkan oleh Datuk Maringgi, namun masih lemah dan digagalkan oleh penjaga gawang Serah Fajar. Kembali Muhammad Yusuf alirkan bola ke depan. Kali pemirsa lagi-lagi dikuasai pemain bernomor punggung 10 Serah Asep. Kita nantikan masih terjadi serangan untuk anak-anak Buana. Pemain bernomor punggung 12 Serah Provinsa Serah Sumbanda, namun kembali masih gagal. Lebaran ke dalam dilapangkan. Suanda yang dituju maksudnya diseru tadi oleh pemain berpunggung 11 setelah Julio. Kembali kita nantikan satu tendangan atau penemparan ke dalam kembali. Kita nantikan terjadi lemparan ke dalam Muhammad Yusuf. Alirkan bola ke depan kembali pemirsa. Digagalkan kembali saudara Uja. Namun lagi-lagi Muhammad Yusuf angkat bola jauh ke depan dia di sana. Kembali berduel tadi saudara Julio. Masih berhasil dan bola keluar. Terjadi lemparan ke dalam untuk anak-anak dari Buana. Atau untuk anak-anak dari Sanepa RC Benjon. Kembali kita nantikan penguasaan bola dilakukan. Lagi-lagi anak-anak dari Buana. Ada pemain nomor punggung 13 Irlan Pauje. Alirkan bola ke depan dibuang saja bola tadi oleh pemain saudara Unus. Ataupun sudah Abi maksud kami. Kembali kita nantikan lemparan dilakukan oleh Romi di sana, ditekan oleh sang kapten sudah Sucai. Kembali masih ucap umpan ke belakang anak Irlan Pauji. Agung kali kuasai bola. Kembali Agung angkat bola jauh ke depan, masih berhasil digagalkan anak sudah Asep. Tekanan digagalkan Hendy Anoy. Pemirsa lagi-lagi serangan dibangun Muhammad Yusuf, digagalkan kembali sudah Uca. Masih Uca berikan moralik pada sudah Pale di sana. Ini ada Kuno Papale pemirsa, di mana dirinya sempat viral tentunya dengan konten papale-papale yang juga tentunya menghiasi line up dari Buana. Kita nantikan bola kali dikuasai, angkat bola jauh ke depan mencari pergerakan rekan di sana, namun terlalu dekat pada penjaga gawang saudara Fajar. Oh, Fajar Sanboy. Baru kita nantikan angkat bola jauh ke depan mencari pergerakan rekan di sana, digagalkan kembali sudah Datuk. Salah antisipasi bola ada Julio di sana. Kembali masih Julio pemirsa, ditekan dia ada sudah Romi kuasai bola. Kembali masih Romi umpan dikirimkan ke belakang Hendy Ado yang dituju, namun lagi-lagi digagalkan ada Suwanda. Maksudnya ada Muhammad Yusuf angkat bola jauh ke depan kita nantikan, namun dengan mudah digagalkan oleh penjaga gawang Sir Anggi. Kembali kita nantikan Sir Anggi alihkan bola ke depan kali ini. Ada serat Datuk di sana direbut tadi. Ada pengosongan bola dilakukan Asep. Umpan terobosan dikirimkan. Masih mencari pergerakan rekan di sana. Kembali ada Muhammad Yusuf angkat bola digagalkan Sir Randy. Ada Sir Abi angkat bola jauh ke depan Suwanda yang dituju. Kembali kita nantikan masih Suwanda. Kontrol lakukan Suwanda. Kembali masih Suwanda. Meloskan diri maksudnya tadi namun terlalu jauh dari Sir Kamla Pale. Kembali kita nantikan bola dikosongan Sir Opik. Opik berikan umpan merek pada Juli. Kembali masih Julia umpan digagalkan Sir Abe, namun kembali gagal lagi-lagi umpan terobosan didapatkan ada saudara Randy maksudnya. Digagalkan kembali Sir Abe, umpan merek dikirimkan pada pemain nomor punggung 16 kali ini pemirsa saudara Pendon. Kembali lagi-lagi bola dikuasai 12 Sir Hendy Ado, masih ada di sana umpan terobosan dikirimkan kembali gagal. Dibuang saja kembali oleh Sir Hendy Ado. Kembali kita nantikan. Kembali kita nantikan satu kesalahan tadi dilakukan oleh Muhammad Yusuf. Namun saya tidak ingin mengambil resiko tampaknya tadi pemirsa seluruh Lagos. Kita nantikan masih bermain di bawah tekanan anak-anak dari Sanepa. Bola dikuasai pemirsa oleh Sir Suwanda tampaknya pemain dari Buana FC.
kasih kepada dikasih sepenuhnya. Angkat bola jauh ke depan, terpulangkan tidak gagal siap Fajar kembali tadi ada bola di kuasa 16, shooting berbahaya digagalkan kembali Surat Juli. Angkat bola jauh ke depan, kembali pemirsa ada Asef Fajar bola lakukan namun dibuang kembali oleh pemain Surat Taib kali ini. Kembali kita nantikan bola lagi menjadi posisi Surat Romi, alihkan bola ke tengah Irlan Pauji yang dituju kembali mencari pergerakan dari anak Irlan Pauji. Keping saja dia menjadikan yang mendekat umpan dikirimkan di rebut kali pemirsa. Pengusahaan berus Rependo masih nomor punggung 7 kali ini Surat Peri. Peri berikan umpan digagalkan kembali Surat Opik. Kembali masih Opik menjadikan yang mendekat umpan dikirimkan Hendy Adoy. Adoy angkat bola jauh ke depan digagalkan kembali anak-anak dari Buana. Umpan kembali Surat Asef pemirsa menjadikan yang umpan terobosan maksudnya tadi namun kembali gagal. Kita nantikan masih pengusahaan bola lakukan Sanepa umpan terobosan dikirimkan ke Surat Rende bernama Hayal namun sayang. Posisi offside kali ini saudara Randy tepat sekali tentunya pemirsa satu pengawatan yang dilakukan oleh asisten wasit satu Serahida di mana tentunya pada kesempatan sore hari ini Sanepa di bawah ofisial Bapak Usen dan juga manajer klub Bapak DDM sementara dari Buana FC di bawah ofisial tim Bapak Adi S dan juga manajer klub Bapak Eji Mardiana dan juga tentunya hadir pada kesempatan sore hari ini. Kita nantikan bola dikuasai nomor punggung 11, alihkan bola jauh ke depan. Kita nantikan bola dikuasai Surah Muhammad Yusuf. Umpan dikirimkan kepada Surah Romi maksudnya. Lagi-lagi kembali penguasaan bola dilakukan pemirsa Adam Romi di sana. Kembali mencarikan yang mendekat, umpan kembali ke belakang Adam Muhammad Yusuf. Alihkan bola ke depan, Irlan Pauji kontrol bola pendek lakukan. Surah Juli terlepas berbahaya. Digagalkan kembali Surah Datuk dan bola dibuang kali ini. Ya, Surat Datuk tentunya pemain yang sudah tidak muda lagi yang juga merupakan legend dari Genzo FC Simpang. Kembali kita nantikan bola dikuasai sepenuhnya kali dari pemain Surat Irlan Pauji nomor punggung 13 pemirsa. Kembali Irlan Pauji menjadi pergerakan mereka 1, 2, 3, 4, 5 orang pemain mengurung dari pertahanan dari Buana. Itu nantikan masih Irlan Pauji kuasai bola, umpan pendek dikirimkan kepada Muhammad Yusuf. Kembali bola dikuasai nomor punggung 28 kali Surat Atu. Lagi-lagi Atu kali pemirsa berikan bola kepada Surat Pale, angkat bola jauh ke depan Surat Pale. Berhasil digagalkan, kita nantikan satu serangan dibangun. Bola kembali dikuasai Surat Abi, mencari pergerakan yang mendekat kali ini. Ada Surat Pendon, masih Pendon, pemirsa dibuang saja tadi bola oleh Surat Opik. Kembali kita nantikan masih Opik, mencarikan yang mendekat. Kali tertinggal bolanya tadi pemirsa, lagi-lagi bola dibuang, ada Pendon, berikan bola ke Surat Randy. Kembali masih Randy, ditekan dia. Masih Randy, umpan terobosan ke Surat Opik, alihkan bola ke depan. Juli yang ditunjuk kembali. Masih bola berhasil dibuang, ada Kurul Papale kembali angkat bola Pendon mencari pergerakan dari Surat Suwanda. Kita nantikan masih Suwanda di sana mencarikan yang mendekat. Namun tidak ada rekan yang mendekat tentunya pemirsa dari pemain Gel dari Buana. Kembali kita nantikan lagi-lagi bola dikuasai Hendy Adoy, ada Opik. Kembali masih Opik di sana. Umpan pendek dikirimkan Irlan Pauji berikan bola kali ini pemirsa kepada Muhammad Yusuf. Kembali masih Muhammad Yusuf, umpan terobosan dikirimkan kepada pemain nomor punggung 16 Surat Romi. Kembali masih Romi di sana, kita nantikan namun sayang tadi kurang baik ada Surat Atu, angkat bola jauh ke depan digagalkan kembali Muhammad Yusuf. Bola sekali Surat Uja, ada kuasai bola Surat Suwanda. Kembali masih Suwanda berikan umpan kepada Pale, alihkan bola dia kepada Surat Asep di sana, terlepas berbahaya Surat Asep, loloskan dari di sana Surat Asep. Kembali kita nantikan masih Asep berikan umpan kepada Surat Pale, umpan terobosan dikirimkan terlepas Surat, lakukan satu tembakan. Kesempatan sore hari ini di mana anak-anak daripada Sanepa FC berhasil menguasai pertandingan namun tampaknya mereka harus kebobolan melalui satu gol yang diciptakan Surat Peri di mana asis cantik dikirimkan tampaknya oleh Surat Pale pemirsa berubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Buana. Itu skornya salah yang unggul sebelah sini. Mana? Skor yang menang
itu skornya dibenerin namanya. Jadi duana di belah sini, Sanepa belah sini. Ya. Nah, itu dirubah dulu namanya pindahin. Nah, itu nantikan lagi-lagi kali ini pengawasan bola dilakukan. Oleh anak-anak dari perasaan pada Imran Fauzi ada Juli. Bola kembali dibuang kali pemirsa. Lagi-lagi mencari pergerakan mereka ada Tolem. Kali ini kuasai bola. Kembali masih Tolem mencarikan yang mendekat. Umpan pendek dikirimkan pasal Rendi di sana ditekan oleh Serapale. Lagi-lagi cukup baik kali penampilan dari Serapale. Di pertandingan sore hari pemirsa yang diplot menjadi gelandang Jangkar tampaknya. Kembali masih Vale kontrol bola dia berikan bola kepada Uja Sujai. Kembali Uja berikan bola kepada Asep ditekan dia. Uja kembali berikan bola kepada Asep. Masih Asep umpan dikirimkan kepada Suwanda. Kembali masih Suwanda kuasai bola mencarikan yang mendekat Suwanda. Loloskan diri kali Suwanda. Kembali kita nantikan berikan bola kepada Asep. Kembali masih Asep loloskan diri Asep. Masih Asep umpan dikirimkan namun kembali. Lagi-lagi kandas di kaki serah Hendi Ado. Kembali ada Irlan Pauji angkat bola jauh ke tengah. Juli terlepas berbahaya. Ada serah Irlan Pauji umpan terobosan dikirimkan berserah Rendi. Terlepas berbahaya serah Rendi di sana umpan pendek dikirimkan. Namun satu penyelamatan dari penjaga gawang. Lagi berserah Rendi ke serah Ujo. Ibu Fasada kali ini. Kembali masih Ado angkat satu berbahaya. Gagal kali ini. Kembali lagi-lagi pemirsa ada Irlan Pauji umpan dikirimkan berserah Juli di sana. Kembali lagi-lagi anak-anak dari Buan ada serah Ato. Ditekan dia serah Romi umpan ke belakang ada 12 serah Hendi Ado. Kembali masih ada angkat bola jauh ke depan dengan gagal serah Datuk Maringgi. Kembali lagi-lagi bola dikuasai serah Agung ditekan dia serah Pendo. Kembali masih ada di bola keluar menghasilkan lemparan ke dalam untuk anak-anak daripada Sanepa. Kembali masih Sanepa alihkan bola jauh ke depan digagalkan serah Datuk pemirsa namun kembali terlalu dekat kepada penjaga gawang serah Anggi. Kembali diberhentikan serah Anggi. Angkat bola jauh ke depan pemirsa mencari pergerakan rekan di sana. Lagi-lagi bola dikuasai serah Romi kali ini masih Romi. Mencarikan yang mendekat umpan terobosan dikirimkan namun dengan mudah kembali digagalkan kali ini oleh penjaga gawang serah Anggi. Kita nantikan masih Anggi kuasai bola. Angkat bola jauh ke depan mencari pergerakan rekan di sana. Masih berhasil digagalkan kembali serah Asep. Kembali Asep angkat bola jauh ke depan namun terlalu dekat pada penjaga gawang serah Fajar. Kembali kita nantikan masih Fajar umpan dikirimkan kepada Hendi Adoy. Kontrol kembali lakukan serah Hendi Adoy kali pemirsa. Umpan pendek lagi-lagi dibuang saja bola oleh anak-anak dari. Kembali satu tendangan oleh Satkar Rendi pemirsa namun masih lemah. Kembali diperhatikan satu tendangan oleh Satkar ada digagalkan kembali serang Hendi Adai. Lagi-lagi serang Ato kalau pemirsa dibiarkan saja terjadi lemparan ke dalam untuk anak-anak dari Buana. Ada serang Ato umpan pendek dikirimkan kepada serang Uja di sana. Kembali kita nantikan masih Ato angkat bola jauh ke depan kontrol lakukan sudah di sana. Kembali kita nantikan bola masih dikuasai ada serang Ato mencari umpan pendek kepada serang Abi kali ini masih Abi umpan dikirimkan kepada serang Pale. Pale berikan bola pendek pendek mencari pergerakan dari saudara Abi kali ini masih Abi angkat bola jauh ke depan terlepas berbahaya tadi kali ini ada serus Suwanda shooting keras dilakukan tewaskan diri kembali serah Ferdi namun kembali lagi-lagi bola dikuasai ada Pale kembali masih Pale mencarikan umpan berikan pada serah Peri di sana kembali masih Peri digagalkan serah Toli pemirsa. Ya kita nantikan penguasaan bola dilakukan kali ini oleh anak-anak dari Buana melemparan ke dalam kembali serah Pale berikan bola pendek berikan di sana angkat bola jauh ke depan kembali digagalkan ada Uja kembali masih Uja kontrol lakukan kali ini pemirsa lagi-lagi bola dikuasai ada serah Rendi kali ini masih meloloskan diri serah Rendi berbahaya kita nantikan masih serah Rendi terlalu lama dan dibiarkan kali pemirsa karena memang bola akan dikejar oleh serah Rendi kembali kita nantikan masih Rendi di sana angkat bola jauh berbahaya.
masih berhasil tembus oleh penjaga gawang. Bola kembali dibuang Serah Abe, kembali alirkan bola dia ke depan, menjadi pergerakan mereka mengagalkan Serah Peri. Kembali masih Peri kuasai bola, umpan terobosan dikirimkan pada Serah Suwanda di sana. Umpan terobosan berbahaya terlepas dari perangkat offside pemain bernomor punggung 16. Kembali Pendon angkat bola jauh, Pendon ada Serah Peri namun kembali masih gagal. Pemirsa, kembali kita nantikan satu serangan dibangun, ada Muhammad Yusuf kali ini kuasai bola, angkat bola jauh ke depan, berhasil kembali digagalkan Serah Ujah Sucai. Kembali kita nantikan bola dilembut oleh Serah Asep, kali ini lagi-lagi digagalkan Serah Tole, bola dibuang jauh, menghasilkan lemparan ke dalam untuk anak-anak dari kan masih Buana nomor punggung 4 kuasai bola kali ini. Pemirsa, saudara Abi, kembali masih Abi berikan bola kepada saudara Sucai. Kembali angkat bola jauh ke depan, menjadi pergerakan mereka. Umpan terobosan dikirimkan 2 lawan 3 kali ini, bahaya mengancam lini pertahanan. Kembali kita nantikan bola terlalu deras, ya, panggilan kepada Bapak Rosid, ditunggu di meja panitia oleh Wak Anto. Kembali diperhatikan bola kali ini dikuasai oleh pemain dari Buana. Angkat bola jauh ke depan, pemirsa, berhasil kali ini dapatkan Anus Roperi. Kembali masih Peri, dibuang saja bola tadi oleh Serah Lagos. Kembali kita nantikan Serah Datuk, alirkan bola ke depan, ada Uja, berikan bola digagalkan. Kembali ada Pale, kali ini heading diberikan kepada Serah Asep di sana. Kembali kita nantikan Ade, digagalkan oleh Serah Atu. Atu berikan umpan naik pada rekannya, kita nantikan masih Suwanda. Umpan terobosan dikirimkan kepada Serah Asep, kembali masih Asep meloloskan diri. Umpan satu dia dengan Serah Suwanda, shooting keras Suwanda, namun lagi-lagi dengan mudah digagalkan oleh penjaga gawang Serah Fajar. Kembali kita nantikan bola dikuasai sepenuhnya Serah Fajar. Pemirsa, angkat bola jauh ke depan, mencari pergerakan rekan di sana. Kita nantikan digagalkan kali ini oleh pemain dari Buan, ada Uja, angkat bola ke depan dari Serah Pendon yang dituju ada Pale. Kembali masih Pale pada Serah Pendon, umpan dikirimkan pada Serah Suwanda, namun terlalu deras tadi satu umpan yang dikirimkan oleh Serah Pendon. Kembali kita hentikan satu lemparan ke dalam, dilakukan nomor punggung 12 kali ini, masih 12 digagalkan Serah Juli. Umpan kembali dikirimkan kepada pemain Muhammad Yusuf, masih Muhammad Yusuf menjelekan yang mendekat, angkat bola jauh ke depan, berhasil digagalkan kembali Serah Ujang. Masih Asep berikan bola kepada Serah Pale. Pemirsa, direbut kali Serah Hendy Adoy. Kembali bola dikuasai Serah Irlan Pauji, masih Irlan Pauji, angkat bola jauh ke depan, mencari pergerakan Serah Cili, namun terlalu dekat pada penjaga gawang Serah Anggil. Kembali ke tenantikan, masih Anggil mencari pergerakan rekan di sana, angkat bola jauh ke depan Serah Anggil. Kita nantikan berhasil didapatkan Muhammad Yusuf, namun lagi-lagi ada Atu berikan bola kepada Uja, angkat bola jauh ke depan Serah Uja, berdua ke Serah Peri. Pemirsa, kembali bola dikuasai Serah Uja. Uja berikan bola lagi pada Serah Suwanda, masih Suwanda di sana, leloskan diri Suwanda, namun digagalkan oleh Juli. Kontrol lakukan, gagal melewati Serah Suwanda. Pemirsa, kembali masih tertinggal 1-0 anak-anak Sarepa. Akankah dua tim dari Bejo berhasil dipulangkan, tentunya di mana setelah yang satunya sudah berhasil dipulangkan Sanepa. Kayak pemirsa, akankah mereka membuktikan dirinya bahwa tim daripada Sanepa merupakan salah satu tim unggulan yang ada di Open Turnamen Pecah, ayo maksud kami, Tanjungan Cup 2023. Kembali ke tekan bola kuasai Serah Suwanda, meloloskan diri kali Serah Suwanda, masih Suwanda. Umpan terobosan diberikan Serah Peri, loloskan diri kali sering lakukan, masih Suwanda. Suwanda berikan umpan pada Serah Asep di sana, kembali masih Asep, digagalkan Serah Randy, namun sliding dilakukan kali ada saudara, namun Pendon tertipu tadi Serah Pendon. Pemirsa, kembali umpan terobosan dikirimkan pada Serah Agung, masih berhasil digagalkan serangan dan keluar menghasilkan lemparan ke dalam untuk anak-anak dari Sanepa. Kembali umpan dikirimkan namun dibuang saja kali ini bola oleh pemain nomor punggung 4. Kembali kita nantikan pemirsa, bola dikuasai kali ini oleh anak-anak dari
Sane Pak FC angkat bola jauh ke depan, dia heading tadi lakukan namun kembali berhasil. Apa yang terjadi? Satu kesalahan tampaknya dilakukan dan satu tendangan yang dilakukan tampaknya tadi berbuah gol di mana penjaga gawang tampak kurang baik dalam melakukan tangkapan bola sehingga bola masuk dan kedudukan berubah menjadi satu sama antara Sanepa berhadapan dengan tim dari Buana yang sama-sama merupakan tim dari Kabupaten Lebak. Pemirsa, kembali ke jalan tingkat bola dikuasai karena nomor punggung 10, umpan pendek dikirimkan kepada saudara Suwanda, kembali berikan bola kepada saudara Asen. Ada Pale kuasai bola, masih Pale, umpan pendek kepada saudara Abi, kembali masih Abi kepada saudara Pale, maksudnya dilebut ke saudara Adoy. Kembali kita nantikan masih Romi, pendek kepada saudara Randy di sana. Kembali masih Randy kepada Romi, Romi berikan bola kepada Irlan Pauji, lepaskan diri ke saudara Irlan Pauji. Umpan terobosan dikirimkan saudara Juli, terlepas kali ini berbahaya dan terperangkap offside kali ini pemirsa. Kembali diterantikan bola dikuasai nomor punggung 32 ada Datuk kali nomor punggung 13 dari Buana. Lakukan satu tendangan mencari pergerakan rekan di sana. Kembali diterantikan lagi-lagi bola dikuasai ada Suwanda, mencari rekan yang mendekat Suwanda, umpan dikirimkan 1-2 lakukan dengan saudara Suwanda berbahaya tapi dibuang saja kali ini bola oleh saudara Lagos. Ya, kembali ke pertandingan kali ini pemirsa. Di mana satu tendangan dilakukan kali ini. Lagi-lagi bola kembali dikuasai saudara Romi, alihkan bola ke depan. Ada saudara Randy kali ini. Kontrol bola lakukan saudara Randy, mencari pergerakan rekan di sana, angkat bola jauh ke depan. Kembali saudara Agung angkat bola jauh ke depan, digagalkan saudara Datuk. Bola kembali dikuasai saudara Mepa, keluar menghasilkan lemparan ke dalam untuk kanak-kanak dari Sanepa FC Bejot. Baru menghasilkan lemparan ke dalam kali dilakukan heading tadi maksudnya namun berhasil digagalkan pemirsa. Satu serangan balik dibangun ada serangan Lagos di sana. Bola dibuang kali ini mencari pergerakan dari Muhammad Yusuf, kembali Adoy direbut tadi Marcelo Sra Asep. Kembali kita nantikan Sra Datuk, dibuang saja kali ini bola oleh saudara Datuk. Umpan dikirimkan ke tengah ada Sra Pale, alihkan bola ke depan ada Sra Opik. Kembali masih Opik kuasai bola. Masih Opik umpan terobosan maksudnya namun kembali gagal pemirsa. Satu upaya serangan yang dibangun anak-anak Sanepa, berikan bola ke belakang ada Agung. Agung berikan bola ke Irlan Pauji. Kembali masih Sra Agung tadi berhasil digagalkan Abi. Mencari pergerakan dari Sra Penda namun Sra Tolib kali ini angkat bola jauh ke depan Sra Tolib. Baru bola dibawa Sra Abi, kontrol lakukan Sra Opik di sana. Masih Opik pendek ke Sra Agung, angkat bola jauh ke depan kali ini Sra Agung. Berhasil kembali digagalkan ada Asep, kontrol lakukan di sana. Umpan dikirimkan digagalkan Sra Lagos, umpan diberikan ke Sra Julio. Kembali masih Julio di sana pemirsa, kontrol lakukan Sra Julio. Mencarikan yang mendekat, umpan terobosan dikirimkan digagalkan kembali Sra Datuk. Kembali ke Sra Romi, kuasai bola satu tendangan dilakukan namun kembali berhasil digagalkan Sra Sucai. Ada Sra Romi angkat bola namun terlalu tinggi dari satu angkatan bola yang dilakukan oleh saudara Romi. Kembali kita nantikan bola dikuasai kalian pemirsa, angkat bola jauh ke depan mencari pergerakan nomor punggung 7 umpan terobosan maksudnya namun digagalkan oleh penjaga gawang Sra Fajar. Kembali kita nantikan masih Fajar kuasai bola, angkat bola jauh ke depan Sra Fajar digagalkan kembali kalian pemirsa oleh penjaga gawang dari Buana, dibiarkan bola
Terjadi gol kick untuk anak-anak dari Buana FC. Kembali keberlanjutan, lagi-lagi bola terlalu kuasai pemirsa. Angkat bola jauh ke depan, digagalkan Sarah Datuk. Balik keberlanjutan, berdua terusnya Romi, ada Sarah Uca. Umpan dikirimkan Sarah Pale, kali ini ada Asep. Kembali masih Asep, kuasai bola, mencarikan yang mendekat. Umpan dikirimkan, digagalkan Sarah Tolim. Kembali masih Tolim di sana. Umpan dia berikan kepada saudara Romi. Romi berikan bola ke Hendi, alihkan bola ke depan Sarah Juli yang dituju, namun terlalu jauh dari pemirsa. Kembali ke penantikan. Kembali ke penantikan. Bola lagi-lagi dikuasai Surah Irlan. Umpan terobosan dari Surah Romi. Berhasil kembali digagalkan tim dari Buana. Lakukan satu serangan di sisi kiri pertahanan dari Sanepa, anak-anak dari Buana. Kembali kita nantikan, digagalkan Hendi Andai. Masih ada kuasa bola, umpan dikirimkan ke depan, digagalkan Serat Datuk. Ada Randy kuasa bola, kayu pemirsa. Masih Randy, umpan 1-2 kan Hendi Andai. Terobosan diberikan maksud perusahaan Randy, namun terlalu cepat tadi tindakan yang dilakukan oleh serang Hendi Andai. Kembali kita nantikan, bola dikuasai Serat Abi. Kali ini kontrol lakukan Serat Abi. Angkat bola jauh ke depan, namun kembali kandas satu serangan yang dibangun oleh anak-anak dari Buana FC. Ya, skor masih satu sama tentunya antara Buana berhadapan dengan tim dari Sanepa. Kembali kali ini pemirsa, lagi-lagi satu upaya penyerangan dibangun. Ada nomor 14, Serah Unus. Berikan bola digagalkan kali ini Serah Asep. Kembali angkat bola jauh Suwanda yang dituju. Namun sayang tampaknya tidak ada di sana Serah Suwanda. Karena memang sudah berpindah posisi ke sisi kanan. Kembali kita nantikan bola dikuasai Muhammad Yusuf. Alirkan bola jauh ke depan. Kali pemirsa berhasil kembali digagalkan ada Juli. Maksudnya meloloskan diri ke Indra Sreptir di sana. Umpan terobosan dikirimkan namun kembali gagal. Di kaki Serah Lagos. Kita nantikan bola dikuasai Serah Serang ini. Andi Andai angkat bola ke depan. Serah Andai digagalkan kembali oleh pemain dari Buana. Kembali kali pemirsa Serah Suwanda. Berbeda dengan Serah Agung. Namun lagi-lagi Suwanda masih bisa dapatkan bola. Dan pelanggaran dilakukan oleh Serah Agung terhadap pemain Serah Suwanda. Dan kita nantikan kartu kuning tampaknya langsung diberikan oleh wasit. Karena memang tadi Suwanda sudah lewat namun dikait kaki dari Serah Juanda pemirsa. Sehingga menghasilkan trikik untuk kanak-kanak dari Buana di pertandingan sore hari ini. Kembali kita nantikan masih bermain nomor punggung 10 tampaknya yang akan hadapi bola. Mampukah kali ini mengembalikan peluang kepada rekannya di depan kita nantikan. Nomor punggung 10 Serah Asep sudah bersiap. Ancang-ancang Serah Asep di sana. Lakukan sudah umpan cukup baik, ada padar satu tepisan yang cukup baik, direbut kembali Asep, ada Uca berikan merah kepada Abi, shooting lakukan, terjadi serangan balik kayu pemirsa. Kembali kita nantikan 3-2 berlari cukup panjang serang Hendi ada, namun penjaga gawang dibuang saja kali ini bola. Kembali serangan di pemirsa, ada Romi mampu loloskan diri ke serang Romi. Mencari ruang tembak dia, namun serangan dilakukan tadi kembali direbut anak-anak dari Buana. Alirkan bola ke serang Romi di sana, kembali lagi-lagi direbut serang Muhammad Yusuf. Kembali masih Muhammad Yusuf melakukan overlapping, keping saja ke belakang. Masih Muhammad Yusuf, loloskan diri ke Muhammad Yusuf. Bola keluar, mengasihkan lemparan ke dalam untuk anak-anak dari Sanepa. Kembali umpan pendek dikirimkan masih Muhammad Yusuf. Angkat bola jauh ke depan kali pemirsa berhasil digagalkan. Satu serangan kembali dibangun dari Buana. Direbut oleh serang Hendi Adel. Masih Hendi Adel. Masih ada shooting keras. Dari pemirsa ada Mario Sopan. Dan satu tendangan yang sangat melesat dengan cepat. Bagaikan kilat tentunya dilesatkan oleh Sir Hendi Adol. Mampu disentuh oleh Mr. Gawang. Namun
Dan tampaknya bola rebound dimaksimalkan dengan sangat baik oleh Stromi sehingga mampu merubah kedudukan menjadi 2-1. Ya, kami tentunya pemirsa anak-anak Barisan Nepas telah tertinggal 1-0. Lalu kita nantikan masih anak-anak Buana kuasai bola. Umpan dikirimkan oleh perenekan di sana. Kembali kita nantikan lagi-lagi bola dikuasai. Umpan ke belakang. Ayurkan bola jauh kali ini pemirsa. Angkat bola dia di sana. Masih berhasil digagalkan. Menantikan satu lemparan ke dalam didapatkan oleh Sera Agung. Lakukan sudah di sana. Pelanggaran tampak yang dilakukan oleh Sera Asep pemirsa. Satu tendangan diresapkan oleh Sera Agung, mencoba pegangkan aduh, namun masih gagal pemirsa. Kembali Sera Datuk, umpan perenekan di depan ada Sera Opik yang dituju. Namun lagi-lagi kali ini, bola dikuasai Sera Pale. Kembali masih Pale, berikan bola depan Sera Asep. Umpan terobosan dikirimkan, masih gagal. Lalu masih Asep, berikan bola dah perarakan di sana, kita nantikan. Bola kembali dikuasai, ada Peri kuasai bola. Masih Peri, loloskan diri dia. Masih Peri, umpan masih kembali ke belakang. Masih gagal. Tampaknya Sera Pendor sudah berpindah posisi pemirsa. Ada Sera Atu angkat bola Pale yang betul sudah terlalu dekat pada penjaga gawang Sera Pajar. Kembali kita nantikan kali ini dan apa yang terjadi selesai sudah tampaknya pertandingan babak pertama antara San Nepa berhadapan dengan tim dari Buana dengan skor sementara 1-2 untuk kemenangan dari San Nepa. Dan kami tentunya akan segera kembali namun setelah jeda iklan berikut ini.